aku nyebrang jalan besar, nyebrang jalan tol. Ramai banget, agak ngeri karena aku pernah jalan di jalan besar naik kursi roda di negara adik kuasa besar sekali. Jadi ya walaupun aman, semua sesuai dengan peraturan, ya ada rasa gampang. Ini gampang loh berjalan berlawan arah dengan mobil. Aku melihat mereka melihat aku, mungkin heran ada perempuan kecil Asia pakai kursi roda malam siang-siang panas-panas nyebrang jalan. Kasian banget sih, dikira homeless kali ya. Tapi nggak masalah, ini benar-benar niat adventure ini. Jadi di Amerika walaupun negara besar ramah disabilitas, tapi karena datarannya luas banget, jadi di kota-kota kecil, distrik-distrik kecil seperti Irving ini, fasilitas basis permukimannya itu sangat jauh. Jadi dari tempat aku tadi, tempat ibu adiknya itu, target ada salah satu supermarket besar itu 28 menit jalan kaki kalau cepat ya. Terus Walmart lebih jauh lagi 32 menit jalan kaki dari rumah ya. Nah sekarang sudah hampir sampai, mau nyebrang, berhenti dulu ya. Mereka pada ngeliat semua loh. It's okay.